Pemerintah Kota DKI Jakarta menawarkan konsep peleburan manajemen angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB dengan Transjakarta. Bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disapa Ahok, keberadaan APTB selama ini hanya menambah ruwet persoalan transportasi di ibu kota. APTB kerap dianggap melanggar peraturan lalu lintas dengan keluar jalur, ngetem, dan menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Keberadaan APTB juga dirasa tumpang tindih dengan bus Transjakarta. Nah, kita nggak bisa, kita atasi dengan cara lebih baik. Kalau kamu mau dapat uang, ya rupiah per kilometer. Kalau kamu nggak mau, kita usir, gitu aja kan sana. Jadi nggak gabung? Apa, kalaupun mau gabung harus dengan... Jadi operator. Kan seberapa mereka pemain APTB kan yang operator Transjakarta. Ya, beberapa mau kok. Sebagai penggantinya, Ahok berencana untuk memanjangkan trayek Transjakarta untuk menjangkau orang-orang di rute APTB.